Baru-baru ini tular satu rakaman CCTV di sebuah kedai dalam stesen minyak Caltex di Bagan Ajam, Batuas, Pulau Pinang. Difahamkan seorang pelanggan wanita telah masuk ke kedai tersebut pada Rabu 3 April 2024 sekitar jam 8.24 minit malam dan meminta untuk membeli kad Touch & Go bernilai RM30 dan top up Touch & Go bernilai RM200. Wanita itu kemudiannya telah meminta untuk top up Maxis bernilai RM20. Bagaimanapun, ketika hendak membuat bayaran, kad bank milik wanita itu tidak dapat digunakan. Wanita itu mengakui sudah pakai melebihi limit dan perlu ke bank BSN berdekatan bagi menukar limit tersebut. Difahamkan wanita itu yang menaiki kereta Viva berwarna putih berlalu tanpa membuat sebarang bayaran dan pemilik video terpaksa menanggung kerugian bernilai RM250. Mencengah di ruangan komen, ramai warga maya yang mengakui pernah terkena dengan modus operandi yang sama, malah ada segelintirnya mendakwa wanita tersebut sudah seringkali menipu orang ramai dengan taktik yang serupa. Thank you.
Ramai lah anak dia. Perempuan tu nak anak lain tak? Oh, ramai anak dia. Thank you.
Belagak ya.